Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya untuk teman-teman semua. Oke, untuk video kali ini kita mau perbaiki as gigi tarik yang dol ya, as gigi tarik yang depan. Ini udah dol dan kita mau perbaiki. Kita nggak ganti ya, kita perbaiki dengan cara kita las ataupun kita tambah, kita timbun lagi ya untuk as tariknya biar nggak bongkar mesin. Kalau kita ganti dia harus bongkar semua ya full. Ini dia udah nampak dol, udah muter. Jadi kita mau las bagaimana cara pengelasannya ya untuk teman-teman. Ini versi saya. Untuk teman-teman yang mau mengikuti cara ini silahkan ya. Oke, ini untuk tengahnya udah dol, tapi kalau untuk dalamnya masih bisa seperti ini ya modelnya untuk di tengah. Tapi kalau bagian pinggir masih ada ya, tapi tinggal sedikit. Jadi kita molas, kita tambah daging ya, ataupun kita timbun. Oke, untuk cara penimbunannya teman-teman ikuti cara saya. Untuk cara pengelasannya, oke, kita ambil 3 buah kawat las ya. Ini 2 buah untuk penahannya dan satu lagi untuk kita gunakan untuk ngelas ya. Oke, kita taruh seperti ini untuk di celah giginya yang mau kita las. Itu bertujuan untuk jika kita nanti melakukan perlasan biar lasan kita nggak melebihi dari yang mau kita tambah ya teman-teman. Intinya untuk meluruskan lasan kita biar kita ngerjainnya lebih gampang nanti ya untuk cara pembuatan timbunannya. Oke, kita buat seperti ini ya. Ini untuk cara saya untuk teman-teman. Oke, kita buat lasnya, terus kita atur ya untuk jarak yang mau kita las. Ini versi saya ya, kita las. Oke, teman-teman harus kita sesuaikan ya untuk cara tingginya. Oke, ini untuk percobaan pertama ya, untuk gigi yang pertama udah selesai. Seperti itu ya teman-teman. Langsung kita siram aja pakai air biar karetnya nggak gosong. Ataupun teman-teman bisa ganti nanti karetnya ya, biar nggak bocor. Oke, untuk kawat las yang untuk penahannya kita potong lagi sebelum kita lakukan pengelasan yang kedua ya. Kita potong, terus kita lakukan lagi pengelasan selanjutnya ya. Seperti itu untuk berulang-ulang sampai semua giginya kita tambah ataupun gigi yang aus ya, kita gunakan lagi, kita pakai lagi kawat lasnya, terus kita las lagi ya, kita ikuti sesuai yang kita inginkan ya. Untuk teman-teman ini versi yang gampang ya, kalau menurut saya tidak perlu banyak untuk tenaga untuk membuat ataupun menambah stark yang depan yang dol. Jadi teman-teman ini saya lakukan seperti ini ya. Kalau teman-teman mau safety silahkan pakai alat safety-nya ya biar lebih aman. Untuk pengelasannya jauhkan dari minyak ataupun bahan-bahan yang mudah terbakar ya. Jangan sampai nanti gara-gara ini motornya jadi terbakar ya. Oke, untuk tambah yang kedua udah selesai ya untuk teman-teman. Itu dia, seperti itu kita siram lagi biar karetnya nggak gosong. Oke, untuk gigi yang kedua udah bisa, kita lanjut lagi ke gigi yang selanjutnya sampai semua merata ya, sesuai yang kita inginkan. Nanti kita rapi-rapikan lagi ya yang pengelasannya yang enggak bagus. Oke, itu dia, kita las sampai semua keliling ya untuk as tariknya yang habis. Oke, untuk teman-teman ini udah siap untuk lakukan pengelasannya. Kita perhatikan ya, ini hasil akhirnya untuk pengelasannya ya, untuk timbunannya udah rata semua dan ada yang mungkin
berlebih ya untuk lakukan pemanasannya. Kita lakukan aja untuk bagian pemborannya ataupun kita gerenda. Kita kikir ya pakai pakai bor kikir. Kalau teman-teman punya, kalau nggak punya di gerenda aja. Ya tergantung alat yang teman-teman punya ya. Kalau teman-teman punya alat yang seperti bor gerenda ataupun bor mini yang untuk tuner, teman-teman bisa gunakan untuk perapiannya ya. Ini bornya seperti ini ya, ataupun mata kikirnya, mata tuner ya kalau untuk bahasa pasarannya. Oke, kita rapikan sedikit-sedikit, sedikit demi sedikit ya, jangan terlalu dipaksakan kali. Oke, kita lakukan pelan-pelan, kita kikir ataupun kita rapikan. Oke, kita cek mana yang kurang ya. Oke, pelan-pelan aja ya teman-teman, jangan sampai nanti jadi hasilnya nggak bagus ya. Biarpun lambat, yang penting hasilnya bagus, seperti itu ya teman-teman. Ya, daripada ganti astarik harus bongkar semua. Cara ini juga masih bisa tahan lama ya. Oke, ini udah selesai kita kikir ataupun kita rapikan, tinggal bagian atasnya ya, karena lebih ketinggian tadi. Ini mesin kita sambil hidupkan, terus kita lakukan pemapasannya bagian tingginya karena terlalu tinggi. Kita gerenda menggunakan, kita menggunakan gerenda untuk ini dia ya, untuk hasilnya setelah kita gerenda. Terus kita coba tes, kita matikan mesinnya ya. Oke, itu udah nampak bagian penimbunannya. Untuk teman-teman kita tes ya. Ini dia. Kalau untuk pengetesan seperti ini, teman-teman bisa pukul pelan-pelan ya. Karena masih padat. Tapi perlahan aja teman-teman, gak usah terlalu kuat untuk cara pemukulannya ya. Nanti karena penahannya di sebelah bak closnya itu tipis, nanti bisa jebol ya, nanti giginya bermasalah, makanya dipukul pelan-pelan aja ya. Ini untuk bertujuan supaya teman-teman bisa tahu ya mana yang kurang untuk penggerendaannya, nanti itu bekasnya nampak ya teman-teman. Setelah di martil pelan-pelan itu ya, mana yang belum ataupun masih kurang gerenda itu udah nampak ya bekasnya setelah kita potong pelan-pelan. Oke, ini untuk pembuatan penahannya ya teman-teman, untuk cap gigi tariknya saya menggunakan bor seperti ini ataupun bor mini kalau teman-teman punya. Kalau teman-teman nggak punya bisa menggunakan gerenda juga ya. Jadi tergantung cara teman-teman, mana yang bisa lebih efektif ya kalau menurut teman-teman. Oke, ini sambil saya hidupkan juga mesinnya, saya gerenda untuk pembuatan ulang bagian penahan cap-nya, untuk cap ditarik depannya teman-teman. Oke, setelah dirasa sudah cukup, kita matikan. Oke, kita coba ya, kita masukkan untuk gear depannya. Oke, ini dia hasilnya ya, setelah kita buat gerendanya, kita tes untuk capnya ya. Ini udah masuk, udah sesuai ya, nggak bakalan lepas lagi. Oke, itu dia ya untuk cara pembuatan capnya. Untuk teman-teman langsung kita tes aja ya, untuk kita pasang dulu untuk gigi tarik depannya, terus kita pasang capnya. Jika udah masuk ya kita tinggal pasang aja ya teman-teman. Oke, kita coba. Oke, ini dia ya, udah masuk, udah normal, dan gigi tarik depannya udah nggak ada lagi ya. Oke, untuk teman-teman seperti itu ya untuk cara saya untuk mengakali as depan yang dol, as gear depan yang dol, untuk cara sementara ataupun cara sebelum buka mesinnya. Daripada ganti mesin, teman-teman bisa kali dengan cara seperti ini.
Oke, untuk penyelesaiannya karena udah siap, kita ganti sealnya ya untuk mencegah kebocoran oli. Oke, untuk teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat ya. Ini udah selesai, kita lakukan penggantian sealnya ya. Teman-teman, mungkin itu aja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.